sallallahu alaihi wasallam sangat hati-hati dia kepada orang Islam. Dalam Sahih Muslim kata dijari dengan Abdullah bin suatu hari Nabi ditegur dengan sahabat-sahabat ramai-ramai tengah hari fajar kufatan 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 tiba-tiba mari satu kumpulan orang Islam yang berkaya-kaya tak baju kaya dan pakai baju yang kaya dia punya agak busuk tetapi di seluruh dia bawa pedang dia bawa alat senjata dia kebanyakan mereka daripada kabilah Allah masuk dalam masjid Nabi tengok dengan pakaian yang busuk dengan tidak terurus menampung sangat kesusahan apa jadi kata di Yarim pertama Arawat Rasulullah Nabi di tempat ubah muka dia bila dia tengok sahabat-sahabat dia begitu susah padahal Nabi tidak masuk Tumma kharaja wa amara bila Nabi masuk umur keluar dia suruh bila panggil Pak Azan Azan Fa'akama fa'asallah Nabi kita salat lepas salat Nabi kita ya ayuhan nasa tempur-tempur Nabi kita macam Nabi kata apa? Kita tak Allah walaupun sunnah semua pendapatnya tadi berkata Allah semoga orang yang beriman semua sekali wahai manusia aku kalau tak nak walaupun sunnah semua pendapatnya tengok apa yang kamu tak sediakan untuk persiapan kamu bila Nabi kita tinggalkan ini tengok sama-sama kamu susah apa jadi raja raja dengan Ansar mari semua laki-laki kalian Ansar bawa untuk kas makan tok mari orang lain pula bawa macam-macam orang ada orang kata bui yang mana kena mokilak ini sistem kena mokilak ni ada pun nama Nabi jadi bila tengok surah satu timbunan daripada makanan pakaian dan apa kata sahabat hatta ra'aitu wajha Rasulillah ya tuhan nampak muka Nabi cerita bila Nabi tengok sama-sama tempat diri apa Nabi dikatakan man sallaka Islam sunnah dan hasan siapa dia buat satu perjalanan dan Islam satu sunnah yang baik ni nak bantu orang macam mana cara nak bantu orang apa jadi kepada Tuhan Tuhan bagi Tuhan Tuhan wa ajman hamil Nabi Habib dan pahala orang yang melakukannya selepas dari kita buat cara-cara nak bantu tapi hari ini jangan cara pun ada semua orang kita bantu Palestin malam amal Palestin panggil penyanyi musik nombak ini bukan nak bantu Palestin nak menghancurkan Palestin macam mana kita nak berharapkan bantuan Allah Azza wa Jalla dengan manusia yang tidak beriman manusia yang tidak percaya kepada Allah Ta'ala lompat tanah sini kita pula bantuan sunnah dan hasanah buat cara-cara yang baik yang boleh diikuti oleh orang jadi apa yang kita boleh diikuti oleh orang sempat yang kita buat apa sikit bantuan yang kita boleh buat apa sahaja bantuan yang kita boleh buat semua ini dikira kebaikan yang akan diikuti oleh orang yang bagi kepada kita maka apa dia falahum ajruha bagi dia pahala dan pahala orang yang melakukannya naik kepada kita yang menganjurkan ini sampai pada kita tanpa mengurangkan pahala tapi sebaliknya kata Nabi SAW siapa yang menganjurkan perbuatan yang ajak awak sama kita hari ini kan buat ambil tunang pada orang bagi bila-bila suruh tayang dalam kamu-kamu ini cerita buat tayang pada kamu habis itu tayang masuk ke dalam kamu lihat kita nak ada posta ada sana sini